Profil Kevin Julio menjadi bahasan menarik untuk saat ini. Pasalnya, nama Kevin Julio dengan profil sebagai aktor Indonesia tersebut telah sukses berkarir di dunia entertainment karena bakatnya. Artis Indonesia ini memiliki bakat yang mumpuni dalam dunia akting. Sehingga itu mampu membuatnya sukses membintangi berbagai sinetron sampai FTV. Tetapi tidak hanya sebatas itu saja, sebab masih banyak keterampilan lain yang dimiliki oleh aktor berwajah tampan tersebut. Pria yang memiliki nama lengkap Kevin Julio Chandra tersebut lahir pada tanggal 28 Juli 1993 lalu. Pria kelahiran Jakarta ini populer sebagai seorang aktor yang kerap membintangi sinetron sampai FTV. Tidak hanya itu, ia juga sering tampil menjadi presenter di berbagai acara televisi. Paras tampan yang ia miliki ternyata juga mendukung kesuksesan karirnya sampai saat ini. Ia telah memulai karirnya di dunia hiburan sejak beberapa tahun silam. Pada tahun 2010 lalu, ia berhasil terpilih menjadi bintang iklan sebuah produk minuman energi berkat wajahnya yang menawan. Bermula dari iklan tersebut, akhirnya membuat Kevin mendapatkan tawaran untuk bermain sinetron dan juga film. Ketika usianya masih cukup muda, Kevin sukses membintangi beberapa sinetron yang populer. Apalagi pada tahun 2014 ketika Kevin menjadi bintang utama di sinetron Ganteng-Ganteng Serigala. Berkat sinetron tersebut, profil Kevin Julio kian terkenal dan membuat banyak orang mengaguminya. Tidak hanya sinetron Ganteng-Ganteng Serigala, tetapi Kevin juga pernah membintangi beberapa sinetron lain. Kevin pernah membintangi sinetron berjudul Cinta Fitri, Pangeran Penggoda, Senandung Nikita, sampai Cowok Impian. Berkat keterampilannya di dalam dunia akting juga membuat Kevin Julio sukses menjajal kemampuan aktingnya di beberapa film seperti Sweet 20, Bangun Lagi Dong Lupus, hingga Ada Apa Dengan Cinta 2. Tidak hanya sukses dalam membintangi sinetron, film, sampai FTV saja. Sebab Kevin juga sering tampil sebagai model beberapa merek fashion ternama Indonesia. Bahkan saat ini ia juga sering muncul di layar TV sebagai presenter di berbagai acara. Kevin Julio belakangan ini memang jarang terlihat di dunia hiburan. Hal itu karena Kevin lebih fokus terhadap bisnis yang ia jalani saat ini. Kevin tengah berfokus melakoni usaha jualan baju bekasnya atau thrifting, sehingga membuatnya jarang tampil di dunia entertainment seperti sebelumnya. Oleh karena sedang fokus pada bisnisnya, ia saat ini juga belum memiliki hubungan dalam pernikahan. Profil Kevin Julio semakin terkenal karena skillnya yang bagus dalam dunia entertainment. Tidak hanya pandai berakting, ia juga memiliki bakat sebagai seorang presenter. Bahkan dunia bisnis juga ia jelajahi demi pengalaman hidupnya saat ini.